Jumpa lagi dengan Layar Hijau di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai ya. Lima artis asal Cina paling cantik di mata orang Korea. Di Indonesia, drama, film, dan grup musik Korea sangat populer. Tapi rupanya di Korea, drama, film, dan bintang asal Cina juga digemari masyarakat. Bahkan menurut salah satu media di Cina, Sohu, kepopuleran drama dan film asal Cina semakin besar belakangan ini. Tidak mengherankan jika masyarakat Korea memiliki bintang wanita asal Cina yang mereka sukai. Sohu mendaftar 5 artis asal Cina yang dianggap paling cantik oleh masyarakat Korea. Sayangnya media itu tidak mengungkapkan secara jelas sumber data mereka dan ukuran yang dipakai untuk menilai para bintang ini. Ada beberapa bintang terkenal yang tidak masuk ke dalam daftar, dan posisi pertama justru diduduki oleh artis yang sebenarnya tidak begitu populer di Cina dan di Indonesia. Nomor 5 ada Xu Xudan. Xu Xudan mengawali karir sebagai artis di bawah manajemen The Jiangxing Group. Dia berada di bawah manajemen itu selama beberapa tahun. Tapi dia pindah manajemen dan sekarang menjadi artis di bawah manajemen Jiawook Studio yang dimiliki Yang Mi. Tidaklah mengherankan jika dia kerap menjadi pemeran pendukung untuk drama-drama yang dimintangi Yang Mi. Bambi Xu Xudan menjadi lebih terkenal setelah memerankan Zhao Zero dalam drama Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber tahun 2019. Drama itu rupanya juga membuat kepopulerannya di Korea Selatan bertambah. Nomor 4 ada Dilraba Dilmurat. Posisi keempat diduduki oleh Dilraba Dilmurat. Reba kerap masuk ke dalam daftar Hot Topic di Korea Selatan. Media di negara itu juga menjulukinya sebagai popular artist di China. Tapi anehnya, dia berada di posisi keempat di Korea Selatan. Padahal di China, dia tidak hanya populer tapi sangat populer. Di China, wajahnya dianggap eksotis karena dia adalah wanita asal etnis minoritas Uighur. Tapi di Korea Selatan, dia tidak begitu populer. Posisi ketiga ada Zhao Liying. Posisi ketiga dikuasai oleh Zhenilia Zhao Liying yang sempat terlihat dari dunia hiburan karena menjadi seorang ibu. Drama-drama yang dibintangi Zhao Liying memang meledak di dunia internasional. Contohnya adalah Journey of Flower dan Princess Again yang tidak hanya disukai masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat Korea. Wajahnya yang seperti anak-anak rupanya dianggap menarik oleh masyarakat Korea. Gaya fashion Zhao Liying yang fleksibel, di mana dia bisa terlihat anggun dan berkelas dalam beberapa kesempatan, tapi juga terlihat gaul dalam kesempatan lain, menarik perhatian masyarakat di sana. Yang kedua, Angela Baby. Posisi kedua ditempati oleh Angela Baby. Dia selama ini populer di Korea Selatan. Rupanya hal ini karena dia kerap tampil dalam berbagai variety show di Korea Selatan, seperti Running Man. Bahkan, wajah Angela Baby dijadikan template favorit bagi para wanita Korea yang ingin operasi plastik. Hal ini mengejutkan media di Korea. Jika di China, Angela Baby kalah jika dibandingkan dengan Zhao Liying dan Dilraba. Di Korea Selatan, dia malah menduduki posisi kedua. Di negara itu, wajah dan penampilan Angela Baby dianggap sebagai wajah dan penampilan yang sempurna. Kemudian yang pertama ada nama Zhao Jiekyong. Hal ini sangat mengejutkan karena posisi pertama diperoleh oleh Zhao Jiekyong atau Kyul Kyung. Dia sebelumnya adalah trainer di sebuah perusahaan hiburan Korea. Dia berpartisipasi dalam sebuah kompetisi di sana dan debut sebagai anggota IOI. Rupanya karena dia anggota grup girl K-pop di sana, dia sangat populer di antara masyarakat Korea. Itulah tadi 5 artis asal Cina yang paling cantik di mata orang Korea. Jadi menurut teman layar, siapa yang paling cantik? Tulis komentar kalian di bawah ya. So why is it so